Eh, Mr. Yap, mulai hari ini awak dipecat. Ini gaji awak, besok tak payah datang lagi. Bos, apa sah pecat saya? Bagi saya satu peluang lah. Tak ada. Awak keluar sekarang. Tujuan ni apa? Bos, tolonglah. Jangan pecat saya. Bos, tolonglah. Jangan pecat saya. Saya tak nak cakap nak pecat you. Sambil, apa jadi? Bos, saya dapat tahu anak Mr. Yap sakit. So, nanti kerja dia terganggu. Sebab tu saya pecatkan dia. Okey, faham. Sambil. Okey, saya sokong keputusan you. Okey dah, pecatkan dia nanti. Apa salah saya? Sambil, nanti bagi dia 2 bulan gaji untuk dia. Okey, bos. Okey, bos. Mr. Yap, tak apa. Jangan bimbang. You jaga anak you dulu. Tak apa. Kita tunggu anak you sembuh dulu, baru masuk balik. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih.